Sebelum menikah dengan Ahmad Dhani, Mulan Jamila pernah menikah dengan pria bernama Hari Nugraha. Dari pernikahan pertamanya tersebut, Mulan dikaruniai dua orang anak bernama Tiara Savitri dan Rafli Ajis yang sekarang sudah beranjak dewasa. Kian menarik perhatian, berikut ini potret Rafli Ajis, anak kedua Mulan Jamila yang jarang disorot. Mirip banget ibunya, Rafli sekarang sudah beranjak dewasa loh. Buat kamu yang belum tahu, kenalin nih Rafli Ajis, anak kedua Mulan Jamila yang menarik perhatian. Seperti diketahui sebelumnya, menikah dengan Ahmad Dhani, Mulan pernah menikah dengan pria bernama Hari Nugraha. Dari pernikahan pertama tahun 1999 tersebut, Mulan melahirkan dua orang anak bernama Tiara dan Muhammad Rafli Ajis. Pernikahan Mulan dengan Hari hanya bertahan selama 6 tahun saja dan berakhir dengan perceraian. Setelah itu, Mulan menikah dengan Ahmad Dhani tahun 2009 dan memiliki dua anak lagi dari pernikahan keduanya. Tinggal dengan Mulan, Tiara dan Rafli yang sekarang sudah beranjak dewasa berhasil jadi sorotan. Melalui akun media sosialnya, Mulan juga gak jarang membagikan potret kebersamaan dengan kedua buah hatinya. Rafli juga sering membagikan momen keseharian yang bikin penasaran, disukai banyak warganet loh. Akun media sosial Rafli sendiri sudah diikuti sampai belasan ribu orang dan gak jarang yang mengharapkannya terjun ke dunia hiburan juga. Sudah memiliki keluarga yang baru, anak-anak Mulan memiliki hubungan yang akrab dengan keluarga Ahmad Dhani. Itu dia tadi potret Rafli Ajis, anak kedua Mulan Jamila yang sukses menarik perhatian. Sudah beranjak dewasa, gak jarang Rafli diharapkan jadi artis juga loh.